إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Nah, para jemaah rahmati Allah, setelah beliau membawa hadis-hadis yang terkait dengan ancaman-ancaman ketika orang itu meninggal secara umum, bagaimana orang beriman, orang kafir, orang yang durhaka, kemudian bagaimana ancaman di alam barzakh, kemudian bagaimana ancaman di hari kebangkitan, ya. Lalu kemudian beliau salah satunya di sini membawa kepada ancaman bagi pelaku-pelaku dosa-dosa tertentu. Wa fil musnad aidan Ibn Umar yarfa'u man ta'azzama fi nafsi aw ikhtala fi mashiyati laki Allah taala wa huwa alaihi ghadban. Juga dalam Muslim Ibn Muhammad, ya, dan juga dalam Imam Bukhari dari Abdullah bin Umar dan hadis marfu, barang siapa mengagungkan dirinya itu sombong, atau dia sombong dalam berjalan, akan berjumpa dengan Allah sementara Allah marah kepadanya. Ya, Allah marah kepadanya. Perhatikan di sini para jemaah rahmati Allah, Allah Taala berfirman, ya, terkait dengan orang-orang yang melakukan kesombongan dalam berjalan. Antum bisa lihat surah Luqman pada ayat yang ke-18 dan 19, ya. Wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ya. Jangan kalian wala tusair khaddaka linnas. Apa? Tusair, ya, tasairul khad, ya. Yaitu bicara sama orang tapi wajahnya tidak melihat, berpaling. Dan biasanya kalau orang begitu meremehkan dia. Wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Jangan berjalan di atas bumi, ya, dengan kesombongan. Ya. Juga dalam surat, ya, Al-Furqan pada ayat yang ke-63. Ini seharusnya kita berjalan. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna alal ardi hauna wa idza khatabahum jahiluna qalu salam. Hamba-hamba Allah Ar-Rahman kalau berjalan di atas bumi, berjalan dengan apa? Dengan rendah hati, dengan tawadhu. Nah, ini, ya. Nah, ini orang yang berjalan dengan keangkuhan, dia akan apa? Akan menghadap Allah dan Allah marah. Allah tidak suka dengan orang yang menyombongkan diri. Dan di sini adalah ancaman kemarahan bagi dosa tertentu yang di sini disebutkan orang yang man ta'azzama fi nafsi, merasa besar dirinya. Artinya orang yang sombong. Ya. Dan dia menyombongkan diri dalam berjalan, maka dia akan apa? Akan menghadap Allah, Allah marah. Kemudian dalam surah Al-Isra ayat 37, ya. Wala tamshi fil ardi maraha. Ya. Innaka lan tahrikal arda wa lan tablughal jibala tula. Kamu jangan berjalan di muka bumi dengan sombong, karena kamu tidak akan mampu menembus bumi dan juga tidak akan mampu kamu setinggi menjulang sampai di langit. Ya. Ini para jemaah. Ya, meskipun sehebat apapun pesawat sudah dibikin, ya, rudal sekian menit bisa menyampai ribuan kilometer, ya, tidak akan bisa menembus ke dalam bumi, tidak akan bisa, sehingga menghancurkan bumi semuanya, tidak. Dan juga tidak akan mampu menembus ke langit. Ya. Ini para jemaah. Al-Isra ayat berapa tadi? Al-Isra ayat 37, ya, itu. Nah, ini sebagai apa? Peringatan bagi kita, ya. Tadi beliau menyampaikan hadis-hadis yang berkenaan dengan ancaman secara umum, sekaligus dengan tempatnya, ya, dan waktunya.
ketika mau dicabut nyawa, bagaimana itu ada ancaman-ancaman. Ketika di alam barzah, bagaimana ancaman-ancaman. Ketika di hari kiamat, bagaimana ancaman-ancaman. Kemudian juga bagi pelaku dosa tertentu. Nah, bagi setiap pelaku dosa ada ancaman-ancamannya. Nah, dari sini kita harus merasa takut. Ya, sekarang kita mungkin karena merasa banyak modal, mungkin merasa pintar, ya, bikin siasat, sehingga kita tidak takut. Tapi kalau sudah terkena stroke, sudah tidak bisa apa-apa. Sudah kenapa? Stroke ringan sudah tidak bisa apa-apa. Stroke ringan bisa jadi berat, karena sudah mental jatuh. Apalagi stroke berat, sudah tergeletak, tidak bisa berubah apa-apa. Ya. Menjabat, meskipun sudah tua seperti muda, rambut tidak pernah putih karena disemir terus. Ya. Bagaimana orang 70-80 rambutnya hitam? Oh, sekarang 30 lebih sudah banyak yang putih. Ya, kalau enggak disemir supaya kelihatanmu muda. Ya. Kalau mau muda jangan pakai yang hitam. Ya, disunahkan pakai yang merah. Tapi warna putih ini ya biar menunjuk bahwa kita sudah umur, supaya juga bisa mengambil pelajaran bahwa kita juga akan meninggalkan dunia ini. Sehingga sehebat apapun, berkuasa seperti apapun, jangan sombong. Nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian pemimpin akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah atas kepemimpinan dia. Ya. Baiklah para jemaah, sampai di sini dulu kajian kita. Mudah-mudahan Allah taala ya memberikan taufik kepada kita agar ilmu terutama yang sudah kita bahas yang terkait dengan hal-hal yang memberikan ancaman-ancaman ini ya menjadi rasa takut kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala.